Saya selaku Dewan Pengurus Puskov Dwina berdasarkan keputusan rapat anggota tahunan paripurna tahun buku 2023 melantik pastor dan saudara-saudari sebagai pengurus pengawas KSP Credit Union dalam jabatan masing-masing di CU Jembatan Kasih periode 2024-2026. Selanjutnya tirukan dengan hikmat kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya. Sebagai pengurus. Sebagai pengurus. Sebagai pengawas. Sebagai pengawas. KSP Credit Union Jembatan Kasih. KSP Credit Union Jembatan Kasih. Akan selalu berpegang teguh pada ketentuan. Dan kasih. Akan selalu berpegang teguh pada ketentuan. Undang-undang perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang perkoperasian dan pelaksanaannya. Anggaran dasar. Anggaran dasar. Anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga. Kode etik. Kode etik. Dan peraturan lain yang berlaku. Dan peraturan lain yang berlaku. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya. Akan menjalankan tugas dan kewajiban saya. Sebagai pengurus. Sebagai pengurus. Sebagai pengawas. Sebagai pengawas. KSP Credit Union Jembatan Kasih. KSP Credit Union Jembatan Kasih. Akan bekerja dengan jujur. Akan bekerja dengan jujur. Disiplin. Disiplin. Tertib. Tertib. Cermat. Cermat. Dan bersemangat. Dan bersemangat. Sehingga anggota akan mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Sehingga anggota akan mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya. Sebagai pengurus. Sebagai pengurus. Sebagai pengawas. Sebagai pengawas. KSP Credit Union Jembatan Kasih. KSP Credit Union Jembatan Kasih. Akan menjauhkan perbuatan-perbuatan. Akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya. Yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya. Dan KSP Credit Union Jembatan Kasih. Dan KSP Credit Union Jembatan Kasih. Serta anggota pada khususnya. Serta anggota pada khususnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Sebelum saya mengambil melantik pastor dan bapak dan ibu, saya mohon kesediaan Monsenyur untuk memberi berkat kepada pengurus dan pengawas kita. Tuhan bersama. Semoga Tunggal Yang Maha Kudus memberkati saudara-saudari sekalian agar dapat melaksanakan tugas mengemban kepercayaan yang diberikan dan mengembangkan koperasi Jembatan Kasih sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.